ribuan buah durian dari daerah Padang, Sumatera Barat dikirim untuk dipasarkan di Pemalang, Jawa Tengah. Para penjual enceran berebut untuk mendapatkan buah durian dengan kualitas super. Tempat pembongkaran yang berada di tengah kota depan Stadion Olahraga Mohtar memantik para pengguna jalan berhenti untuk membeli. Dengan harga murah berkisar antara Rp60.000 hingga Rp100.000 untuk durian super, serta harga di bawah Rp50.000 untuk kualitas durian sedang. Arman, pengepul durian, mengatakan, untuk pangsa pasar, durian di Pemalang cukup bagus dan kami ada rencana buat festival durian dengan kualitas durian bagus dan harga terjangkau. Diceritakan ini durian dari mana, Mas? Daya sama bosnya. Padang. Enggak, ini jenengan sendiri dari mana? Jenengan? Aku dari Bulawarjo, Pemalang. Bulawarjo ya? Iya. Pengecer atau gimana, Mas? Pengecer untuk durian ya? Iya. Pangkalannya di mana, Mas? Di Alun-Alun Pemalang. Oh, Alun-Alun Pemalang. Sama Mas siapa ini? Mas Teguh Wibowo. Mas Teguh Wibowo. Buah durian masih menjadi buruan para warga. Di samping rasanya legit manis, di musim penghujan seperti sekarang ini menjadi penghangat badan saat terasa kedinginan. Untuk musim durian kali ini, stok menipis. Pekalongan sebagai penghasil buah berduri tersebut belum panen. Sehingga kedatangan durian Padang, Sumatera Barat menjadi buruan para pengecer serta pembeli. Tentunya karena alasan rasa dan harganya yang bersahabat. Jam 10, ngambilnya berapa ratus biji nih, Mbak? 200. Dari Pekalongan ngambil ke sini ya, Mbak? Mbak, jenengan kan orang Pekalongan nih, gudangnya durian. Kenapa ngambil di sini, Mbak? Habis. Di sana sudah habis. Mbaknya ini dagang durian, dagang durian seluruh jenis ya. Mbak, untuk harga dari berapa sampai berapa, Mbak? 50 sampai 100-an. Masing-masing. Untuk rasa gimana, Mbak? Kalau saya yang jaminan. Jaminan ya. Enak. Bukan lotre gitu ya, Mbak? Enggak. Pasti enak ya. Dengan harga 50 sampai 100. Dengan jaminan itu ya. Jaminan. Mbak, untuk pangsa pasarnya, Mbak, kebanyakan dari mana aja? Untuk yang pembeli. Pembeli ya, orang Pemalang sendiri, ya, Pemalang. Termasuk dari Pemalang ya? Pemalang juga, Tegal juga. Dengan Mbak siapa nih, Mbak? Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Ragil Surono mengabarkan untuk MMC TV.